Patriot untuk rangka utama dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syarizan Mak Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe channel ni. Kepada korang yang baru jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe tu dan juga tekan butang loceng. Alright guys, jadi untuk video yang kali ni, untuk video terbaru ni, okay, seperti mana yang korang tahu, aku ada buat reaction untuk dua video berkenaan dengan Jakarta International Stadium tu. Kali ni aku nak buat reaction untuk satu video terbaru ni. Video ni memang baru, dia upload 6 Mac daripada WPS channel. Korang boleh subscribe kepada channel ni, aku akan letakkan link dekat bawah. Okay, tajuk video ni adalah hampir 70,000 single seat telah terpasang, rangka utama retractable sudah terakit semua. Maksudnya apa tu eh? Maksudnya seat tu lah, tempat duduk tu dah terpasang, ada 70,000. And then dia cakap retractable ataupun tu apa, penutup untuk stadium tu lah, bumbung stadium tu. So dia dah pasang kan, dan dia dah macam berjalan lah kot kan. Alright guys, tanpa kita membuangkan masa lagi, jom kita react untuk video ni. Let's go on. Wow, dah siap lah. Semua dah siap dia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jis. Di hari Minggu ini kita akan mengupdate progres terbaru dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Pertama saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung, dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilimpahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan update proyek pembangunan stadion JIS, terutama di pekerjaan luar, pekerjaan atap dan juga pekerjaan JIS, di area lapangan utama maupun tribun. Jakarta International Stadium. Jadi kita nampak dah tu bumbung dah terpasang, and then pada tepi semua dah pasang. So dah nampak dah structure penuh semua dah ada dah. Okey, terlihat dari sini untuk pekerjaan penutup skyview deck atau atap skyview deck di sisi timur pojok utara, dia sudah mulai sky dipasang. View deck nih. Itu dah pasang lah. Untuk pekerjaan rangka-rangka sebab boleh jalan tau situ. Sky view deck di sisi timur dia sebagian besar sudah selesai dan segera akan dipasang atap. Di sisi timur sendiri seperti teman-teman lihat sudah tidak ada lagi alat kren untuk membantu pemasangan rangka sky view deck. Jadi mau nggak mau untuk pekerjaan penutup atap sky view deck harus dikerjakan secara manual. Kren dah tak ada. Ini adalah progres dari sky view deck di sisi timur. Untuk lantai dia sudah beberapa dipasang, dan untuk rangka-rangka utama dia sudah semuanya terpasang. Untuk lantai sky view deck ini menggunakan material ton ringan ya, jadi dia tidak terlalu berat sehingga untuk bebannya sendiri tidak akan mengganggu konstruksi dari stadion JIS ini. Oke, kita akan bergeser ke sisi timur. Kalau tepatnya cermin, di pekerjaan landscape dan hardscape di lantai dasar. Ini adalah kondisi terkini lantai dasar sisi timur Stadion JIS. Dimana untuk pekerjaan hardscape di sisi timur ini memang ada beberapa kendala kemarin, karena untuk alat crane sendiri masih berada di situ, sehingga untuk area sini baru bisa dikerjakan setelah alat crane selesai membantu proses lifting dari atap atau sky view deck. Bergeser ke sisi selatan, kita melihat untuk pekerjaan drainase saluran di sisi selatan zona timur ini, dia sudah terlihat ya. Lihat untuk tanaman di sisi saluran juga sudah ditanam pohon. Bergeser ke sisi timur lagi, terlihat untuk area bisa dikatakan kolam ya. Dan mungkin bisa dikatakan juga untuk teater kolam yang menghadap ke Danau Cincin, dia sudah semakin rapi. Cintasik ya. Dulunya di area sini adalah set office atau kantor KSO ya, dan sekarang sudah rata. Di sebelahnya utara lagi ini adalah dulu stockyard material dan side juga bedeng para pekerja. Beberapa area di sini sudah dibongkar ya. Dan seperti di sisi barat, beberapa bedeng dan juga tempat tinggal karyawan sementara dipindahin ke sisi barat. Tempat pekerja itu dah dibawa ke sana. Ini adalah kondisi terkini lapangan utama satu, lapangan latih 1 dan 2 Jakarta International Stadium. Dan ini adalah fasad di sisi timur.
Yang jelas sudah rapi. Macam dia pakai ya? Spesial lighting juga macam dengan motif loreng macan lah. Dia sudah dites nyala dan dites kom kemarin ya, tes kom positioning. Nah ini adalah progres terkini dari penutup retractable roof atau rangka-rangka space frame. Terlihat untuk rangka utama retractable dia sudah kepasang semua di sisi utara. Kita akan melihat di depan kita ini adalah area corporate box yang tentunya sudah selesai dan semua furniture maupun single seat dia sudah terpasang. Dari sini terlihat jelas untuk lapangan utama, gradasi rumput maupun lain lapangan dia sudah semakin rapi dan semakin jelas. Syok gila kalau duduk depan tu kan. Tentunya proses pekerjaan yang sedang berlangsung di area lapangan utama adalah perawatan rumput hybrid, di mana perawatan ini meliputi pemotongan seperti yang terlihat di bawah ya. Jadi untuk pemotongan rumput hybrid ini dilakukan rutin hampir 2 hari sekali tergantung proses pertumbuhan tunas-tunas baru ya, dan juga dilakukan penyiraman hampir setiap hari, di mana untuk kadar air di lapangan utama ini atau kebutuhan air rumput hybrid harus benar-benar dijaga. Apabila terik seperti ini wajib disiram sehari 2 kali, pagi dan sore ya. Oke, ini adalah kondisi terkini lapangan utama Jakarta International Stadium. Kita akan bergeser ke arah barat lagi. Kita akan melihat ini adalah posisi dari bench pemain di sisi barat lapangan utama. Bench ke bawah tu. Oke. Single seat di area tribun barat sudah rapi, sudah di checklist. Dan ini adalah progres pemasangan kanopi atau perbaikan kanopi, di mana kanopi VIP dia
diperpendek supaya tidak menghalangi visualisasi area tribun di atas. Oh, ini kenopi ya. Selanjutnya kita akan lebih mendekat ke area depan kabel. Corporate box. Ini adalah tribun corporate box. Tribun corporate box ini bawah terdiri atas, dari ya. Dua ya, di dalam ruangan dan juga berada di luar ruangan. Untuk teman-teman yang mungkin nanti mau menyewa di area sini, mungkin bisa bebarengan ya sama teman satu kantor ataupun teman-teman satu geng ya. Jadi bisa sambil makan maupun sambil duduk di sewa depan untuk menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Depan tuh boleh sewa dalam luar. Oke, untuk ya, furniture di area corporate box sudah terpasang, termasuk sudah ada dah. Televisi dan juga ada instalasi sofa lainnya ya, yang sudah bisa difungsikan. Sudah siap. Oke, ini adalah gradasi single seat di tribun pojok dan juga tribun utara. Cing-cing. Sudah tersambung ya. Jadi untuk single seat di sini, untuk desain single seat di tier 1 dia full semuanya warna oranye. Ya, tier 2 dia ya, perpaduan warna oranye dan juga warna abu-abu. Dan di tier 3 dia abu-abu, lebih dominan warna abu-abu. Jadi semakin ke atas dia dominan abu-abu ya, semakin abu-abu. Nah, untuk progres di tribun pojok sisi utara dan juga timur, dia sebagian masih belum terpasang single seat. Karena kemarin masih menunggu proses finishing dari precast tribun, yang memang di area ini untuk sekuen atau urutan pekerjaannya dikerjakan terakhir. Seperti teman-teman ketahui, dulunya di area sini memang untuk block out rangka utama atap. Nah, ini adalah area corporate box sisi timur. Sama ya, ini adalah corporate box mirror dari tribun barat. Bedanya untuk ini di tribun timur, dia tidak ada area VIP dan juga lorong pemain pastinya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung proses pembangunan Jakarta International Stadium. Kita doakan selalu semoga pembangunan ini berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan semua. Semoga para pekerja, karyawan, dan semua yang terlibat dalam pembangunan ini diberi kesehatan, keselamatan dalam proses pembangunan sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif untuk pembangunan-pembangunan di Indonesia. Jangan lupa guys untuk subscribe di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alright guys, itu dia. Ha, video dia 12 minit tadi eh. Tapi walaupun 12 minit kita dapat tengok dia punya drone tu daripada atas, dia tunjuk and then dia ceritakan lagi berkenaan dengan apa, di mana kan. So kita pun faham lah eh. So pada korang yang mungkin tak faham bahasa Indonesia tu, aku rasa mudah je kan. So bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ni tak jauh beza. So macam aku sendiri aku faham lah dia punya apa yang dikatakan oleh pengulas tadi tu. So terima kasih kepada channel W PS channel ni, korang boleh subscribe kepada channel ni. Aku letakkan link channel ni kat bawah dan juga video ni. Link video ni aku letakkan link kat bawah. Rasanya dah 90% dan kebanyakan yang perlu disiapkan mungkin kebanyakan benda-benda kosmetik lah, macam landscape eh kalau kita tengok tadi, and then bumbung atas pun dah tinggal nak pasang. Contohnya macam untuk viewing tepi-tepi tu, so dia dah macam tinggal nak pasang atap-atap je lah eh. So memang padu guys eh. Kalau kita tengok dia macam ada persamaan sikit dengan Bukit Jalil. Tapi yelah, stadium ni baru, mungkin lebih canggih lah. Kalau kita tengok banyak corporate box. Dan satu lagi apa eh, kalau kita tengok dia punya padang ni tak ada track. Jadi dia memang khas untuk bola sepak. Corporate box tu kalau korang tengok memang banyak gila eh. Kita mungkin tak biasa dengan corporate box ni kan. So mungkin akan datang eh. Akan datang corporate box tu, kita ataupun rakan-rakan satu pejabat kita, kita nak tempah ke, kita nak tengok mana-mana perlawanan, kita nak tempah. So kita boleh duduk dalam corporate box tu. Tu yang padu tu, tu yang mantap tu eh. Itu yang kita nak tu kan. So akan datang mungkin kita sendirilah boleh tempah satu corporate box tu. So mungkin kalau di Malaysia ni mungkin JDT dah ada buat kan, mungkin dia boleh buat promosi ke, tunjuk ke, boleh bagi ataupun panggil mana-mana YouTuber ke untuk try ke, tengok kan. Mungkin akulah, mungkin YouTuber yang lagi terkenal ke apa ke, macam mana nak tempah apa semua tu, proses-proses tu, and then macam mana dia punya rasa dia kan. So mantap guys. Tapi macam Indonesia ni memang
YouTuber memang banyak gila lah. Macam WPS channel ni pun dah dah mantap ni. Mungkin satu hari nanti WPS channel ni akan buat satu video lah macam mana pengalaman masuk duduk dekat dalam stadium tu. Alright guys, itu saja untuk reaksi aku untuk video ni, video stadium GIS, GIS Jakarta International Stadium yang dah siap. Aku rasa hampir 95% lah. Dan kita harap mungkin dalam ujung bulan March ni ataupun bulan April ni mungkin dah siap lah. So kalau kita akan, kalau korang ada video tu nanti, bagi tahu kat aku, tulis kat ruang komen, kita akan tengok sama-sama lah guys. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih pada korang semua yang daripada mana-mana lah, daripada Indonesia ke Brunei ke Singapura ke ataupun Malaysia sendiri. Terima kasih kerana subscribe kepada channel ni, yang tengok video ni. Alright guys, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.